Pemirsa umat Kristiani di Kota Solo, Jawa Tengah menggelar perayaan dan ibadah Natal bersama MNC Group pada Jumat malam. Momentum Natal menjadi waktu yang tepat untuk introspeksi dan mawas diri, tentunya menjadi pribadi yang lebih baik di waktu mendatang. Jemaat dari berbagai denominasi gereja di Kota Solo, Jawa Tengah menggelar perayaan dan ibadah Natal bersama MNC Group di Gereja Bethany Indonesia. Lewat pujian dan penyembahan, semua yang hadir mengikuti prosesi dengan hikmat. Menjadi manusia yang lebih baik dengan memaksimalkan kemampuan yang ada menjadi pesan Natal yang disampaikan Chairman NCE MNC Group, Haritanu Sudubyo. Dalam kesempatan ini, hati berbagi pengalaman hidup kepada para jemaat. Tapi saya cuma belajar kemudian. Dan di sini saya mengerti, di dalam hidup itu yang dibangun harus dirinya dulu sendiri. Dengan kerja keras, dengan semangat yang tinggi, dengan mau belajar terus, dengan positive thinking, dengan rajin yang luar biasa, jangan pernah berhenti sebelum kita mencapai tujuan kita. Perayaan dan ibadah Natal kali ini kian semarak dengan beragam alunan lagu Natal. Menjelang akhir acara, seluruh jemaat menyalakan lilin dan bersama-sama merasakan cinta kasih Tuhan. Gembala Sidang Gereja Bethany Indonesia di Kota Solo, Pendeta Freddy Z. Riva, menutup acara dengan doa untuk bangsa. Harapannya ke depan, Indonesia tetap bersatu dan melangkah menjadi negara maju. Dari Solo, Jawa Tengah, tim Liputan MC Media melaporkan.